Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa bersama petani gundul. Hari ini kita berada di blok 5 sisi tengah ya. 5.2. Kita hari ini lagi pemupukan. Kita pakai, oh ya, ini usia berapa ya? 1 bulan lebih pasti, 1,5 bulanan lah ya, 1,5 bulan kita mulai pemupukan dengan NPK 16-16 dan Vertipos ya. Kita masukkan NPK 16-nya 100 bagi 2, kemudian Vertiposnya juga 100 bagi 2 karena ini masih dua pohon ini dalam satu lubang. Nah, seperti itu. Jadi kita habis dipupuk kita gundukin ya. Karena di sini areanya gampang sekali becek. Ini kelihatan nih daunnya agak menguning ya, karena dia kena cekaman air. Jadi sebetulnya ini bedengannya udah tinggi, tapi posisi di tengah itu masih flat ya, masih datar. Ya kalau kondisi kayak gini, tebakan saya dia akan telat pertumbuhan, telat bunga, telat buah. Lain kalau kayak yang di sana itu yang hijau itu ya, dia normal, akarnya sehat. Dia akan memulihkan akar dulu nih kalau kayak gini nih. Ini udah busuk pasti akarnya yang di bawah. Tapi belum 100%. Masih bisa ini dipertahankan. Jadi yang kita lakukan ya hati-hati di tengah, jangan dikeruk ya. Di tengah itu selang. Ini. Pokoknya iya, pokoknya ngeruk itu di pinggir aja, pinggir dalemin aja, enggak apa-apa. Pinggir harus lebih dalam daripada di tengah supaya air itu enggak genang di tengah. Jadi ya ini lahan dengan karakter tanah liat ya guys. Masalah bentuk, cara pengolahan dulu harus benar, terus masalah bentuk pembentukan lahan di sekitar tanaman atau di sekitar tajuk pohon itu harus benar dan membentuk mangkok terbalik ya. Jangan sampai bentuknya mangkok ke atas. Ya, ini bentuknya datar aja dia kuning dia. Enggak bisa. Atau enggak datar tapi kurang cepat rilisnya. Dihajar hujan berhari-hari kuning. Ini payah ini. Kalau yang lahannya benar, dia sehat. Ini sehat ini. Ah, ini sehat ini. Ini satu lubang isi 4 ini ya. Kita cek pertumbuhannya kalau kita isi 4 itu seperti apa. Jadi kalau kita isi 4 pasti ada satu yang gede di, kalau 2 ini pasti ada salah satu yang gede ya. Nih, salah satu yang gede di sana juga sama, salah satu gede itu. Bentar lagi mulai nyortir. Tapi dibandingkan dengan yang isi 2, satu lubang tanam isi 2, pertumbuhannya memang kalah cepat ya.
Kalau isi 4 ya. Kalau isi 2 itu cepat banget. Cepat besarnya dibanding yang isi 4. Tinggi sekali, Pak. Ini tanam ini balikin tinggi. Udah ketanam salah. Ini pas bagus ini, remah tanahnya. Kita sambil ngecek supaya blok 5.1 ya. Ini udah masuk pemupukan generatif pakai crop complex sama vertipos ya. Tripnya udah banyak. Tripnya banyak sekali. Trip semua tuh. Trip. Jadi kita mau lihat bunganya ya. Bunganya udah keluar gede. Ya, kita berharap itu normal, bisa jadi buah. Ini yang pendek. Ini juga udah keluar bunga sempurna itu. Bunga yang besar. Duriannya alhamdulillah mulai pulih ya, blok 5. Oke guys. Thank you sudah hadir. Salam petani gundul.